السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Pagi ini Kita dapat bertetap muka kembali seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ya, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kita pada, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang dan kita masih dijaga Allah Subhanahu Wa Taala di atas agamanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita sampai pada bab kasih sayang, salah satu akhlak adalah memiliki sifat kasih sayang. Ya, tentunya siapapun yang berinteraksi dengan kita bermuamalah, mereka pasti menyukai orang-orang yang memiliki kasih sayang. Antum sendiri mungkin berpikir seribu kali Berteman dekat dengan orang yang bengis, kejam. Ya, kecuali mungkin urusan yang sangat mendesak, urusan dengan orang kejam kan begitu ya. Yang enggak ada kasih sayangnya. Yang bengis, tentunya orang akan lari. Maka kasih sayang ini adalah salah satu sifat yang harus dimiliki dalam kehidupan. Ya kasih sayang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia. Ya, e, salah satu suasana surga adalah suasana kasih sayang. Ya, dan miniaturnya ada di dunia. Bagi orang-orang yang memiliki sifat tersebut, kalau kita dekat bersama orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, kita akan merasa nyaman ya kita merasa nyaman. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah setiap mukmin wajib menghiasi diri dengan akhlak mulia ini. Ya terutama di tengah-tengah keluarga. Ya sebagai lingkungan yang terkecil. Kemudian lingkungan yang lebih besar yaitu di tengah-tengah masyarakat para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ini juga yaitu rahmah sebagai sifat yang ya kita katakan paling sering Allah sebut di dalam Al Qur'an. Silakan baca Al Qur'an ya dan coba hitung berapa kali Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat ini baik nama maupun sifat ya bahkan ayat pertama pembuka Al-Quran Al adalah Bismillah ar ya? nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat ini kepada makhluk-makhluknya Allah memiliki sifat-sifat mulia yang sangat banyak Asma'ul Husna yang tidak terhitung tapi yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya hampir ya kita katakan sifat-sifat lain itu disandingkan dengan nama ini nama-nama Allah yang lain disandingkan dengan nama Ar-Rahim Ar-Rahman dan sejenisnya yang menunjukkan sifat tersebut yaitu kasih sayang ya jadi ini adalah sifat yang paling banyak Allah sebut dan paling banyak Allah Subhanahu wa taala E, cantumkan di dalam kitabnya. Artinya ini adalah sifat yang e, kita katakan sangat agung para jemaah yang muliakan Allah. Ya. Sehingga Allah berkata, Inna rahmati ghalabat golobi Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Ya. Rahmati, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan, mendahului kemarahanku, Ya Allah punya sifat godap, iya. Tapi Allah lebih mengedepankan kasih sayang daripada ghodob. Ya, Kita juga punya sifat godap, kan begitu ya? Marah. Siapa yang nggak punya amarah? Nggak ada. Karena amarah itu menempel pada hawa nafsu. Ada beberapa sifat yang memang manusia perlu, walaupun ada dua sisi baik dan buruk. Contohnya hasad marah dan lain-lain ya. Manusia perlu marah, perlu. Ya. Manusia perlu hasad, perlu. Perlu hasad. Perlu. Di bab apa? Di dalam berlomba-lomba dalam ke kebaikan. Maka nah, kita ingin menjadi seperti si fulan. Ya, dalam hal ke kebaikan. Nah, ini namanya hasad yang positif. Nah, jadi hasad itu menempel pada hawa nafsu. Demikian pula sifat amarah. Ya, mungkin di sorga nanti kita nggak perlu marah-marah sama siapapun kepada siapapun. Di sorga nanti nggak ada hasad kepada siapapun. Ya, nah, tapi di dunia itu pasti ada para jemaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia memperlakukan hambanya dengan kasih sayang, walaupun Allah punya sifat marah, dan dengan perbuatan hamba-hambanya, mungkin Allah akan marah. Dosa-dosa mereka kan begitu ya, kelalaian hamba-hambanya, dosa-dosa mereka. Kalau Allah mendahulukan mengikuti amarah, maka tidak ada satu orang pun yang layak hidup di muka bumi, di bumi Allah, karena dosa-dosa yang dilakukan. Tapi Allah mendahulukan kasih sayang dan menyingkirkan kemarahan itu, memaafkan kesalahan, ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan Allah memberikan, mencurahkan kasih sayangnya. Ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah menciptakan api itu 70 bagian. Ya, hanya satu bagian yang Allah letakkan di dunia. Ya, 69 lainnya nanti di akhirat. Bayangkan kalau ditambah dua bagian gitu ya. Mungkin ya manusia tidak akan ada yang selamat dengan api yang Allah berikan di dunia. Maka kasih sayang Allah dikasih satu bagian saja. Itu pun api yang satu bagian itu ya cukup untuk apa? Untuk membakar manusia. Berapa api paling panas di muka bumi ini? Berapa derajat? itu cuma satu bagian dari apa api di akhirat para jemaah yang dimuliakan Allah api yang Allah ciptakan maka di dunia ini Allah memperlakukan manusia dengan kasih sayangnya ya dengan kasih sayangnya nah maka ini adalah sifat yang perlu kita miliki juga ya yaitu kasih sayang bahwa kasih sayang itu membawa kedamaian bukan hanya kepada orang yang kita kasihi dan sayangi tapi juga bagi, bagi diri kita, ya e, hati itu terasa lega, pelong, istilahnya, dengan kasih, kasih sayang para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kita tidak boleh hanya mengharap curahan kasih sayang dari orang lain, tapi kita juga dituntut untuk menebar kasih sayang kepada orang lain, ya bahkan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Contohnya. Hewan, tumbuhan dan lain-lain para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah jadi itulah dia hidup saling sayang menyayangi. Ya, ini adalah satu hal yang e, perlu e, kita katakan interaksi dua arah. Ya, kita perlu kasih sayang orang lain dan orang lain juga perlu kasih sayang kita. Artinya saling di sini ya, saling sayang me, menyayangi.